Saya ingin kalian rebranding Swardani Tour dan saya mau kalian presentasikan ke saya akhir minggu ini. Sanggup nggak? Sanggup. Saya tunjukin hasil statistik penjualan kita pada saat saya terjun langsung. Bukan, tadi ayamnya nyala. Ali? Loh, tapi saya Ali! Saya Herman! Pak Ahmad. Ya, Bang Ali, ada perlu apa? Saya mau nanya. Kamu kerja di sini udah berapa lama sih? Saya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Selamat malam, Pak. Tapi maaf, Pak. Sebelum Bapak ngomong semuanya, saya minta maaf duluan. Karena saya kerja di sini udah lama. Jangan dipecat, Pak. Walaupun sehari-hari saya cuma main judi slot sama pinjol, jangan dipecat. Bang, lu tahu gue siapa? Bapak, ini lucu pertanyaannya. Kita kan tiap hari di kantor bareng, makan di kantin bareng, ngopi bareng, nongkrong bareng. Ya tahu itu Bapak ini Pak Herman. Bapak keluar masuk, yang parkirin mobil sampai. Jangan dipecat, Pak, jangan dipecat. Bapak kan ada asam lambung, asam urat, kolesterol, diabetes. Banyak deh, Pak. Kadang juga saya suka kasihan sama Bapak. Padahal isinya penyakit semua sih. Saya siapa? Kamu anak kemarin sore. Kamu ini jangan mentang-mentang kamu ini anak gaul, anak zaman now. Ya, walaupun Bang Ali mah anak baru, saya mah tahu. Saya kan cuma main judi slot sama pinjol. Saya nggak lupa ingatan, saya mau kawin. Kalau ngomong sama orang tua, nggak ada sopan santunnya. Suka-suka sendiri kamu. Kamu ini lama-lama mancing, saya jadi emosi. Saya gendek sama kamu. Saudara-saudara, saya mau tanya, ini topi siapa? Ali. Topi siapa? Ali. Topi Ali dipakai oleh? Ali. Topi Ali dipakai oleh? Herma. Dipakai oleh? Ali. Oleh? Herma. Ali. Herma. Oleh? Ali. Herma. Oleh? Herman. Bagus. Ya enggak bagus. Loh, kenapa? Oke, Li. Berarti udah jelas jiwa kita ketuker. Ya udah kalau gitu kita jalanin aja dulu, ya. Sembari kita nanti cari cara supaya jiwa kita bisa kembali lagi, ya. Lah kenapa enggak sekarang? Gak bisa, Li. Ini udah jam berapa? Pulang kantor pasti saya makan sama keluarga. Ya, kamu cepet pulang. Itu ada kunci macam-macam. Itu ada kunci kamar, kunci rumah. Kunci lemari buku, kunci lemari baju, sama kunci laci kantor. Dompet gua isinya ada kredit card, ada debit card. Kosan gua ada di... Pokoknya lu ke bawah, nanti ada ojek langganan gua. Lu tinggal duduk, pakai helm, nanti dia bawa lu ke kosan gua. Di rumah itu ada anak saya namanya Erik. Itu saya namanya Dewi, panggil aja Bubu. Nih headset, lu pake di telinga kiri lu. Hah? Gimana makanya sih? Pakai aja udah masukin. Pokoknya nanti kita akan ngobrol selama kita di rumah masing-masing. Pas gue di rumah lu akan mandu gue gimana caranya ngomong ke Bubu sama ke Erik. Jangan gangguin bini gue ya, Paus. Iya. Itu gue dong. Langsung jalan, Bang. Tin mapnya ya. Repotin abang-abang ojek kan? Makanya naik mobil. Pakai helmnya, yang tertib. Itu helmnya pakai, cetekin. Awas pasti jatuh. Nggak dipeluk abangnya. Ya, oke. Ya, nih saya udah di atas nih. Kemana? Belok kanan. Kanan, oke. Ini ada dua kamar nih. Terus kemana? Nah, ya itu belok kiri. Oh, yang kiri. Yang kanan apa yang kiri? Itu kamar yang kiri. Oh. Li,
Kok gelap banget, Li? Ya kan lampunya masih mati. Nyalain. Ini saklarnya mana, Li? Itu dekat pintu. Mana cara nyalainnya? Di dinding, Pak. Oh, ya. Nggak nyala, Li. Gimana, coba nih? Coba cetek lagi. Oh, iya. Gue lupa ngabarin. Tokennya habis. Isiin deh, Pak. Iya. Ayolah. Loh, Vanessa, kamu kos di sini juga? Pak, jangan, Pak. Gue tadi lupa, harusnya gue tadi ketemu sama dia. Dulu, ini lagi ngomong, ini capek, saya mau istirahat. Yang capek lo apa gue? Gue nunggu berjam-jam di mall. Lo yang menonton, gue yang bayarin. Lo ada kabar gak ada? Jangan ngomong gak tau. Pak, sopan sedikit, bisa gak? Lo bisa minta maaf gak? Bilang maaf coba. Maaf? Enggak. Gak boleh, Li. Di kantor gak boleh ada hubungan apapun. Tapi Li, ini lampunya gimana nyalain sih dari tadi dicetak-cetak gak nyala-nyala ini? Bodoh. Suruh sana si Gudel. Siapa tuh? Hah? Satpam? Supir? Pembantu? Siapa? Bodoh amat. Suruh sana si Gudel. Ya jadi siapa si Gudel itu? Iya, Li. Gini dong, baru... lagi, udah sekarang. Nggak tanggung jawabnya sama sekali. Lagi sini. Kok mogok mobil lu? Iya, Li. Sorry ya, Li ya. Itu bensinnya habis. Tuh lupa. Elah. Pak! Pak! Dorong, Pak, yang kencang. Ke pom bensin terdekat. Rem tangannya lepas dulu. Oh iya. Ah, bukan mobilnya apa gimana sih? Ya maaf. Dah. Bisa kali makannya di sini sama mama papa. Ah, enggak deh, sini aja deh. Ngapain gabung sama orang tua? Kok gak makan? Mau diambilin ya? Suami-suami sekarang harus bisa ngambil makanan sendiri. Iya, Tante. Hah? Tante? Tante. Emang bubu, aku kayak Tante-Tante? Bubu. Enggak, maksudnya tadi ada investor baru di kantor. Oh, kirain aku kayak Tante-Tante. Ada pesanan nih katanya makanan buat Bapak. Thank you. Thank you. Li, ngapain jajan sih, Li? Udah gak mau makan semur jengkol, sayur nangka, kentang, tempe, tahu ya? Masalah kamu, Li. Iya, gue mesen makanan. Gue capek, butuh makanan enak. Hah? Mau yang enak? Erif juga mau dong yang enak-enak. Boleh dong sekali beliin headphone gaming sama mic buat main game ya? Iya, boleh. Yes! Gak boleh? Enggak boleh. Gak boleh. Orang tadi Bapak bilang boleh, sekarang gak dibingung. Gak boleh. Udah gue bilang gak boleh. Gak boleh. Bilang boleh, sekarang bilang gak boleh. Gak boleh. Oh, udah seneng di PHP-in. Terus-terusan bilang gak boleh terus, tadi bilang boleh. Gak boleh. Li, Ali. Saya tahu kamu di dalam. Jangan pura-pura budek ya. Budek. Oke, Ali. Siapa Gudel? Iya, Ali. Kosan udah 3 bulan gak dibayar. Tapi saya tiap hari nerima paket kamu. Atas nama Ali. Kamu pikir hati kecil saya ini gak sakit apa? Tiap hari nerima paket tapi bukan uang kosan. Gudel. Oh, oke, Ali. Siapa Gudel? Iya, Ali. Gudel! Oh, oke, Ali. Siapa Gudel? Iya, Ali.
Kemarin Bibi beli makanan di luar. Sekarang Bibi gak mau pakai baju yang udah disiapin Bubu. Bibi udah gak sayang sama Bubu. Bukan. Bibi main serong ya? Enggak nih, lurus ngadep Bubu. Enggak, serong gini kok. Topi apa helm sih? Aneh banget anak sekarang. Pagi. Pagi. Bapak, Ibu, terima kasih ya telah mengundang saya untuk datang kembali ke kantor ini. Banyak kerjaan hari ini, Pak. Gak apa-apa kok, Pak. Saya senang mengerjakannya. Vanessa. Pagi, Pak Herman. Pagi, Pak Herman. Pagi. Baik, Bapak, Ibu, mana barang-barang yang bisa saya cek? Pengumuman pemenang arisan. Pemenangnya adalah Pak Herman. Ini Pak uangnya. Oh iya. Ya, mari Pak. Banyak duit si Jompo. Rahmat! Ya. Beliin satu kantor es krim biar pada seneng. Ya. Banyak duit, Mat. Ngapain? Itu gak deh. Sudah minta maaf belum sama Vanessa? Belum lah, males gua. Capek jadi kamu. Urusannya duit mulu. Udah gitu bikin Bubu marah lagi. Minta maaf dulu sama Bubu. Nah. Yaudah. Lu minta maaf sama Vanessa, gua minta maaf sama Bubu. Deal. Vanessa. Vanessa. Mas Rahmat. Air habis. Vanessa, tunggu dulu. Dengerin dulu, jangan marah dulu. Vanessa, dengerin dulu. Vanessa, lihat wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Heh, ini bukan pantun. Maluin aja. Gue cuma mau ingetin ya sama lo. Presentasi konsep rebranding lo dimajuin 2 hari lagi. Rebranding dimajukan berapa hari lagi? 2 hari.